menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Wiwi Nurhandayani, guru mata pelajaran PPKN dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kurikulum 2013 abad 21 memberikan kriteria yang jelas mengenai kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pada masa pandemi, pencapaian kompetensi itu tetap harus diupayakan. Perubahan sistem dan cara belajar merupakan permasalahan tersendiri bagi pemerintah, sekolah, bahkan orang tua dan peserta didik. Peserta didik mengalami kejenuhan pada masa pandemi ini. Hal ini diakibatkan karena mereka merasa bahwa mereka terlalu lama belajar sendiri di rumah. Bagi guru yang juga terkendala dalam memberikan pembelajaran, pada akhirnya hanya memberikan tugas dan materi kepada peserta didik. Tentu saja hal ini menyebabkan menurunnya kemauan belajar peserta didik. Bagaimana kompetensi-kompetensi pembelajaran bisa tercapai apabila peserta didik memiliki kemauan belajar yang rendah? Menyikapi hal tersebut, upaya yang saya lakukan sebagai seorang guru adalah dengan tetap memotivasi peserta didik bahwa masa pandemi bukanlah hambatan dalam melakukan pembelajaran dengan baik. Selain itu, penggunaan teknik, metode, serta model pembelajaran melalui beragam aplikasi dan platform juga harus senantiasa diupayakan. Untuk mengatasi rasa jenuh peserta didik, saya menggunakan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi hiburan yang dekat dengan generasi muda, tentu juga peserta didik kita. Jadi, tidak salah apabila sebagai seorang guru, saya ingin menyampaikan materi melalui sesuatu yang dekat dengan mereka, yakni TikTok. Karena senantiasa berdampingan dengan TikTok, ketika mengikuti pembelajaran, peserta didik akan merasa senang dan akan merasakan lebih santai. Rasa penasaran tentang bagaimana guru mereka memberikan materi menggunakan aplikasi hiburan turut menambah rasa ingin tahu peserta didik. Minat belajar peserta didik akan meningkat karena pada hakikatnya mereka belajar tanpa merasa sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Ibu akan memberikan sedikit ulasan mengenai intisari bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Secara umum, hak asasi adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Istimewanya, hak ini adalah merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut ya, hak dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan nilai dasarnya. Dan nilai instrumentalnya adalah penjabaran dari nilai-nilai ideal tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam nilai praktis, yakni perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan apakah sesudah atau sebelum perubahan. Di Indonesia juga mengenal sistem pembagian kekuasaan. Bukan pemisahan kekuasaan ya, pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, vertikal dan horizontal. Selanjutnya adalah media podcast. Podcast merupakan media hiburan yang dekat dengan berbagai kalangan. Saya menggunakan podcast untuk melakukan diskusi serta dialog interaktif dan kekinian. Materi pada podcast kali ini adalah mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Jadi metode pembelajaran PPKN kita pada pagi hari ini tuh pakai yang namanya metode podcast. Jadi kita bakal bahas materi sambil ngobrol-ngobrol singkat dan ringan aja. Setelah di minggu-minggu sebelumnya kita udah pakai yang namanya materi quiz, classroom, PPT, dan lain sebagainya. Dengan adanya variasi pembelajaran ini, semoga kita semua nggak bosen nih walaupun belajar dari rumah aja, khususnya belajar PPKN. Ada nggak sih kaitannya antara kebebasan berpendapat dengan demokrasi di Indonesia ini?
Tentu saja sangat ada. Kenapa? Kita balik lagi ke ciri-ciri negara demokrasi atau syarat suatu negara itu dikatakan sebagai negara demokrasi. Banyak sekali pengungkapan-ungkapan dari kebebasan berpendapat. Sayangnya, ungkapan-ungkapan itu banyak sekarang ini yang ngarah ke yang nggak bertanggung jawab nih, Bu. Gen Z ini sering banget nih komentar-komentar di medsos yang berbau sara, yang menyinggung ke arah negatif. Berarti tanggapan, sudah deny yang tadi ya, rules awal tadi ya. Tanggapan Ibu sendiri terhadap tren ini gimana? Terhadap kebiasaan ini tuh gimana? Jadi di sini ada dua sisi juga. Ada yang merasa bahwa era reformasi yang seharusnya memuat kebebasan itu belum sepenuhnya terjadi. Anak-anak muda yang sering menyalahgunakan hak kebebasan berpendapatnya. Tapi di satu sisi ada juga nih, Mu, yang dia tuh mungkin punya gagasan-gagasan, tapi malah memilih untuk diam, yang disebut sebagai silent majority. Nah, tanggapanmu terhadap itu gimana? Ada tipe-tipe masyarakat politik. Materi ini pada intinya ingin memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini. Pembelajaran menggunakan podcast tentu saja memberikan pengalaman baru bagi peserta didik serta memunculkan kompetensi berpikir kritis. Setelah menyaksikan tayangan podcast, peserta didik dapat menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Selain itu, peserta didik dapat menjawab apakah pelaksanaan demokrasi dalam wujud kebebasan menyatakan pendapat sudah muncul sebagai prinsip pelaksanaan negara demokrasi. Di sini terlihat ada pembelajaran dua arah, di mana peserta didik sebagai pembawa acara atau host, sedangkan guru berlaku sebagai narasumber. Untuk menjawab tantangan mengenai rasa jenuh serta kebosanan serta rendahnya kemauan belajar siswa, diperlukan pembelajaran yang santai namun tetap berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Syamandia. Nama saya Eva Metalia. Kami dari kelas 10-5. Dan di sini kami akan memberikan pendapat kami pembelajaran melalui video TikTok. Yang pertama, durasi video yang singkat namun memuat semua materi. Dan yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, lebih efisien. Dan yang keempat, digemari oleh kalangan anak muda. Nama saya Safani Sarapadeni dari kelas 11-4. Di sini saya akan sedikit berkomentar mengenai metode pembelajaran melalui aplikasi TikTok dalam pembelajaran PPKN. Menurut saya sendiri nih, penggunaan aplikasi TikTok merupakan langkah yang keren dan efektif dalam penunjang pembelajaran PPKN. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang sering dibuka dan dapat dibuka di mana saja dan di kapan saja, sehingga kami dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Materi yang disampaikan secara tidak monoton dan diringkas dan dirangkum secara lebih unik dan menarik pun menarik minat kami secara lebih untuk mempelajari materi tersebut secara lebih lanjut. Dan kami pun tidak merasa sedang belajar secara formal, sehingga kami jauh lebih tertarik dan jauh lebih ingin mengerti lebih dalam mengenai materi yang disampaikan. Saya Stefania Alifia, saya berasal dari kelas 11-5. Di sini saya ingin memberikan komentar saya mengenai kegiatan belajar mengajar menggunakan podcast sebagai media belajarnya. Menurut saya sendiri, podcast sebagai media pembelajaran merupakan solusi yang sangat tepat dan efektif untuk membangun kreativitas dan pemahaman siswa dan siswi. Karena podcast memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan sistem pembelajaran tradisional, yaitu penyampaian materi pembelajaran oleh guru. Sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, menawarkan kita pengalaman kegiatan belajar mengajar dengan komunikasi antara dua arah atau adanya timbal balik antara dua pihak. Jadi kita belajar melalui podcast seperti kita sedang melakukan diskusi atau kita sedang melakukan talk show. Jadi seolah-olah kita sedang tidak belajar, akan tetapi kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Selain memberikan dampak negatif, masa pandemi turut memberikan pengaruh positif pada dunia pendidikan di Indonesia. Semua guru berlomba-lomba beradaptasi menggunakan teknologi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik. Mari tetap semangat dan belajar bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro.